Jadikan pertemuan ini kau buka hati yang terbutuh, dan cahayai hati yang lemah, kau sembuhkan hati yang berpenyakit, dan kau hidupkan hati yang mati. Yang kau libat turun kami seluruh banyak anak ini, lindungi kami dari niat yang salah berbuat, lindungi dari amal yang salah, lindungi dari niat yang salah. Sama-sama, tapi pertemuannya di depan masjid dalam. Amin. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi? Jom, tahu? Mana tahu? Allah. Kurang apa? Berapa? Menyempurnakan Allah. Bagus kurang Allah. Memberikan rahmat, ditunjukkan benar. Tapi bukan itu yang saya inginkan. Oke, tentu bahasa ini hadisnya. Lakot kana, lakot. Oh, jadi itu suatu masalah. Bagus. Saya pengen yang lain lagi. Siapa? Ya, Masya Allah, innama bu'ithtu li'utammima makarima akhlaq. Semoga Ustaz diundang ke baik Allah. Amin. Itu pula yang mengaminkannya. Amin. Masya Allah. Sesungguhnya saya diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Rasulullah bersimbah air mata, keringat, bahkan darah, supaya umat manusia sempurna akhlaknya. Kenapa disebut sempurna? Karena akhlak yang ada tidak sempurna kecuali dengan La ilaha illallah. Ada yang baik, tapi bukan karena Allah. Ada yang bukan karena Allah. Ada yang suka menolong orang, bukan karena Allah. Tidak sempurna. Sempurnanya akhlak hanya bisa kalau niatnya lillahi ta'ala. Dan itulah yang membuat seseorang bisa sempurna akhlak adalah tauhid. Jadi krisis manusia itu sebetulnya adalah krisis akhlak. Krisis di Indonesia ini intinya adalah krisis akhlak. Setiap orang pasti senang dengan akhlaknya baik. Ada yang belum menikah, akhwat? Saya hanya nanya aja ya. Akhwat, jawab, maukah punya calon suami yang rupawan? Sudah rupawan, pintar? Mau? Sudah rupawan, pintar, banyak uangnya? Rupawan, pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat. Jelas. Bahwa akhwat itu adalah meribukan yang berakhlak mulia. Jadi ada harapan bagi adik-adik yang kurang cakep, kurang pintar, kurang kaya. Kalau akhlak mulia, itu yang dinanti. Ikhwan. Bagi yang belum nikah, ini rata-rata belum nikah ya? Belum kali. Maukah punya istri yang rupawan? Mau. Sudah rupawan, pintar? Mau. Sudah pintar, kalau mertuanya banyak warisannya? Tapi akhlaknya mulia. Yang keras itu tetap di akhlak.
Pertanyaannya, apakah Indonesia krisis politik? Tidak, krisis akhlak dalam berpolitik. Apakah Indonesia krisis ekonomi? Tidak, krisis akhlak dalam berekonomi. Karena politik dan ekonomi bagian dari kehidupan, tapi jadi rusak kalau orang-orangnya, pelakunya tidak berakhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu secara sederhana respon spontan, sederhananya itu. Kalau sedang duduk begini, ini tidak kelihatan ini akhlak aslinya. Ini setel soleh, terutama yang paling depan ini. Ini yang paling soleh hari-harinya ya. Hari-harinya kan gak begini ya. Baru kelihatan akhlak kalau nanti keluar sudah tidak ada. Kalau yang akhlaknya baik, sendal tidak ketemu, dia 1001 alasan berbaik sangka. Kemana sendal saya? Ah, jangan-jangan saya lupa nyimpan. Dicari sudah habisnya orang. Oh, sendal saya tidak ada ya. Oh, mungkin ada yang mirip dengan sendal saya, sehingga sendal saya terambil. Oh, mungkin tidak sengaja. Enak dengan baik sangka. Tapi yang akhlaknya jelek, baremos ya. Karena si pemuda hijrah, naon. Kalau pemuda hijrah, padahal sendal dia ketinggalan di rumahnya, kesini nyeker. Naik motor, ban ratus, akhlak. Orang yang berakhlak baik, innalillah, wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban meletus. Iya Bu, kan sama-sama tahu kenapa ban meletus Pak. Karena segalanya ada ajarnya. Bukan hanya manusia, bukan hanya binatang. Ban, kacamata, gelas, piring, handphone, semuanya ada ajarnya. Tapi kenapa kok motor kita yang meletus Pak? Artinya ada rezeki tukang pangkal ban di dompet. Karena rezeki itu harus pindah-pindah. Kalau rezeki tukang tambal ban ada di dompet kita, pasti meletus dari kita. Kalau rezeki tukang kacamata ada di dompet saya, ini patah nih, atau ketinggalan, atau terinjak, gak apa-apa. Tapi tukang tambalnya masih jauh Pak. Berarti Allah menginginkan kita olah-olah. Ayo, saya naik ibu yang dorong ya. Piring pecah, preng, kelihatan akhlak. Bibi, di mana mata kamu? Orang nanya mata, pembantu. Kata Bibi, ini ibu juga tahu, menyong. Dari beliau yang menyong. Kamu ini dasar orang kampung, kata si Bibi. Kan di kampung kita se-RT, Bu. Iya. Itu akhlaknya baik, kata beliau. Kalau akhlak baik, preng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, maaf, piring pecah. Gak apa-apa, Bi. Sudah lebih pada waktu. Lain kali aja lagi ya, istighfar, siapa tahu kecaman kurang aman. Lain kali bisa lebih baik. Ibu teh lebih baik ya, biar dia lakukan baru pulang pengajian. Tahu besok bisa. Lagi untuk begini dari tadi tiba-tiba dia bentuk, itu tes apa? Bagian akhlaknya cuman cus ya. Karena yang mulia deh. Tapi jadi lius ya iya. Yang putah. Yang akhlaknya baik tuh alhamdulillah. Berarti telinga saya masih normal. Bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba bau. Alhamdulillah. Hidup saya masih sensitif, bisa mencium bau karbit, bisa berangkat. Cari 1001 alasan, si ibu pasti mami masih.
tidak ada niat terkunci majelis taklim, benar? Pasti ditahan, tapi tidak tertahankan. Karena kelamaan dulu dari tadi. Tenang aja Bu, tak usah gelisah, tak kedengaran kok. Maka jadi terpantu. Jelas? Akhlak datang dari mana? Jom, saya tahu hadiahnya haji. Ketemuannya di Arafah. Akhlak datang dari mana? Jom. Dari mana ini? Dari hati Allah. Inna fil jasadil. Ida saluhat. Saluhal jasadil kullu. Wa ida fasadat. Fasadat jasadil kullu. Ala wahiyah Allah. Ketahuilah dalam jasad ini ada sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan Allahul. Oleh karena itu, hati ini intinya. Sayangnya sedikit orang yang belajar ilmu hati. Benar? Kita lebih ingin rumah lapang daripada hati lapang. Banyak orang lebih ingin kaya harta daripada kaya hati. Ibu-ibu lebih sibuk membersihkan wajah daripada membersihkan hati. Benar? Dengerin, Bu. Ibu, khusyuan mana? Sholat atau ngaca? Khusyuan mana? Sholat atau dagang? Kalau orang senang dilihat orang, yang lebih bagus-bagusin topeng. Kalau orang senang dilihat Allah, Allah itu yang dulu ilah kuluh itu warahmatullah. Walaupun dia rapat tidak aman. Kenapa ibu-ibu kurang bahagia? Yaitu khususnya ketika dagang. Makanya suami sering protes. Ibu teh pengajiannya kayak makan obat sehari 3 kali. Tapi perubahan yang nyata itu hanya seragamnya. Tapi kelakuan terobat. Yang meningkatnya bintang-bintang iman, kalah bintang cicilan. Kenapa? Karena belum sampai memperbaiki hati. Jelas? Kalau hati sedih, opak semua menunjukkan kesedihan. Kata sedih. Kalau hati gembira, kalau hati marah, benar siapa? Marah. Kalau hati jatuh cinta, nah, biasanya ada kupu-kupu di kejar kupu-kupu lah ya. Sekarang hati dibagi 3. Satu namanya qalbun mayyit. Ulangi. Hati yang mati. Seperti apa hati yang mati? Ya kayak orang mati sudah tidak bisa dibantuan apa-apa, tidak bisa ditanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang hati nuraninya sudah mati, Tuhannya itu nafsu, syahwat, amarah. Makanya dia ada orang yang badannya bagus, tapi hatinya mati, jahat jadi. Orang yang keji itu karena hatinya mati. Binatang membunuh binatang lain karena insting. Tapi kalau manusia yang hatinya mati, membunuh orang itu dengan akal, jadi jahatnya luar biasa. Termasuk koruptor, korupsi rakyat, beras orang miskin. Ini udah gak pakai hati lagi. Udah orang miskin, makanannya dikorupsi. Namun sebentar ini jalan. Yang kedua, qalbun marid, apa? Hati yang sakit. Seperti apa cirinya orang sakit? Ya badan sakit aja gak enak. Bayangkan kepala pusing, mata jangan, hidung mampet, bahagia tidak?
gigi bengkak, gusi bengkak, karyawan kronis, susah belum bahagia tidak? Walaupun punya rumah bagus bahagia tidak? Belum selesai asma kamu, badan kali data, bujur amelian dan asam urat, bahagia tidak? Belum selesai tadi, kaki rombeng. Sakit lahir sudah menderita, apalagi sakit batin. Banyak yang badannya sehat, hatinya berpenyakit, bunuh diri. Bruce Lee, otot kawat, baju besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, jago bela diri, hati gak kuat, mana kita bunuh diri. Madonna niru kene. Marilyn Monroe, bintang film dulu, cantik luar biasa, payah luar biasa, sehat lahirnya, batinnya hancur, bunuh diri. Makanya kita menderita tuh bukan karena penyakit lahir. Ada yang lahirnya sakit, batinnya sehat, tetap bahagia. Banyak yang lahirnya sehat, batinnya sakit, tetap menderita. Jadi kalau ada bapak ibu yang hidupnya gelisah, tulis menerus sampai dunia, itu kan ciri-ciri banyak kita yang lahirnya. Yang ketiga, kolbun saling jauh. Uji, caci, sama saja. Ada uang, tidak ada uang, sama. Sehat, sakit, sama. Karena sama-sama bisa jadi zikrullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang qalbun salimah, ajeg hidupnya, mantap dalam situasi apapun. Pertanyaannya, bapak, ibu yang mana? Qalbun mayyit, qalbun malik, qalbun salim. Apa? Salim. Saya lupa ngasih tahu ciri-ciri orang yang hatinya sehat, ciri-ciri orang yang badannya berpenyakit ngaku, ciri-ciri orang yang hatinya berpenyakit tidak ngaku. Orang sombong mana mau ngaku, benar? Orang pelit mana mau ngaku, tapi orang sakit kepala ngaku. Jadi orang yang berpenyakit hati mah ngaku-ngaku aja, enggak ada pada dirimu. Si yang mana sekarang?
Kalbun mayit, kalbun mayit, kalbun salim. Mana nama kalbun salim? C, langsungkan tangan. Jika ajungkan tangan yang tidak punya dosa, ajungkan tangan yang dosanya sedikit. Apa sedikit? Cuma seorang bapak yang acung buat bapak. Ajungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Walaupun kita kalau salim, jadi akhirnya lanjutkan. Sudah habis belum waktunya? Ini tes apa? Nah, bagaimana supaya kalbun salim? Jadi gini, orang mulia itu, orang bahagia, orang selamat karena akhlaknya. Orang yang berakhlak baik, ibadahnya biasa aja, derajatnya ahli saum dan ahli bilang entah aja. Orang yang akhlaknya baik, nanti ketika dibangkitkan di yaumul kiamah, yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Tidak ada timbangan yang lebih berat selain timbangan akhlak. Oleh karena itulah, kita semua ini kalau mau hijrah, hijrah dari akhlak yang kurang baik ke akhlak yang mulia. Top. Nah, dari mana datangnya akhlak? Dari hati. Hati yang bagaimana? Hati yang kalbun salim. Ini tuntunannya. Paling tinggi akhlak mulia karena hatinya, hatinya hati yang kalbun salim. Nah, sekarang bagaimana supaya kalbun salim? Sederhana ilmunya, yaitu la ilaha illallah. Cuma dua kuncinya, la menafikan, tiada ilah, ilah mengisbatkan, menetapkan selain Allah. Kuncinya itu aja. Ilah, siapa ilah? Yang itu yang mendominasi hati. Siang malam keingetan terus, selalu ingin bersamanya, tidak mau jauh darinya, mau berkorban apapun untuknya, sangat cinta padanya. Nah, itulah itu. Ada yang mengilahkan pangkal, benar? Ada yang mengilahkan pangkal jabatan, ada yang mengilahkan popularitas, ada yang mengilahkan penampilan, ada yang mengilahkan pujian dan penilaian orang. Ibu-ibu ada yang mengilahkan suaminya, suami ada yang mengilahkan istrinya. Bu, ibu, jangan terlalu cinta sama suami, apalagi model-model ini. Termasuk yang ini, gak ada apa-apanya. Kami la haula wala quwwata illa billah. Kami lelaki gak bisa manfaat tanpa izin Allah. Makanya barusan sudah khotbah nikah, perkataan penting dari suami ke istri adalah, istriku, jangan terlalu cinta padaku. Aku hanyalah makhluk biasa yang tidak bisa memberi apapun tanpa izin Allah, tidak bisa membela tanpa pertolongan Allah. Cintai Allah di atas segalanya. Saya cuma manusia yang ditakdirkan mendampingimu beberapa saat.
mungkin besok perusahaan dalam pun datang. Tidak ada yang bisa diperbuat. Allah wala quwwata illa billah. Makanya semakin cinta, semakin melekat hati ke suami, semakin sengsara. Ibu, ada yang sudah meninggal suaminya ada enggak? Acungkan tangan, mana? Sudah berapa tahun Bu meninggal? Ibu masih hidup? Masih makan? Masih ada rezekinya? Berarti bukan suami yang menjamin Ibu, benar? Matakna tonggogoh teing. Biasa le. Ada yang pernah nyobain cemburu di sini? Enak tidak cemburu? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enak? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu urusan jadi beres atau nambah? Eta si eta yang dicemburui jadi jinak atau makin lincah? Ah, maka bobo-bobo dari abdi mah tidak mau istri-istri. Jadi sekali tahu sendiri. Saya mah tidak mau istri-istri bobo tidak perlu. Ekam bobo kagim, gak ada apa-apanya, cuma nempel hidup. Cirinya ibu terlalu bobo ke suami. Hayo wae ingat ke suami daripada ingat ke Allah. Ngawe awe hantem. Makan di mana? Ye, makan untuk kangen mana? Suami, para lelaki, jangan takut sama istri. Kalau suami takut istri, dia baiknya cuma di depan istri, tapi di belakang istri ngaco. Jangan bangga Bu punya suami takut ke ibu, dia baiknya cuma pura-pura. Yang bangga tuh suami takut ke Allah, dimanapun dia berada akhlaknya terjaga. Lelaki, sudah dengar ilmu singa belum? Suatu saat singa nikah. Kalau orang nikah salamannya dekat. Kalau singa nikah, binatang lain tidak boleh dekat. Dari jauh. Barakallahu lakum. Tiba-tiba kucing mendekat. Singa marah. Kucing, kamu berani mendekat kepadaku? Kata kucing, tenang singa. Saya belum ngomong sesuatu. Apa? Singa kaget. Apa kata kucing? Singa, kau sombong mana? Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Ah, iya. Ya, jelas bos. Neng, jelas gak? Berapa banyak lelaki yang di rumah, di kantor singa, pulang ke rumah mengeong. Di kantor pakai loreng yang gagah, pulang ke rumah loreng kucing. NHT kurang bagus tahu hidupnya. Bukan harus galak sama istri, tapi jangan takut. Takut sama Allah. Karena ada tuh suami yang lembut sekali ke istrinya teh, sopan ramah. Ditanya kutanya, akan kenapa akan teh menderita berpisah ke istri teh gak pernah marah? Dan saya sudah lihat kelakuan istri saya, gimana? Emang pun wajah di kawin kucing teh, gak marah, telah senyum. Satu itu. 3 hari kemudian di kuat pagi, gak marah, istri saya senyum. Seminggu kemudian di jengkel otak kucing, senyum baik, gak marah. 3
sini mulus di Pusapa, kucing kemarin di Palaman ya, sesudah di Palaman suami marah, gimana? Zolim pisan, kucing mata diracun sampai mati. Istrinya gak marah, senyum. Satu. Bahasa Tuhan sambil. Bahasa Tuhan tauhidnya. Makin gak satu. Waktu dahulu istri saya tambahnya ngomong galak bawel. Biasa aja istri saya. Jangan suka kesal sama istri ya. Gak memilih pada sama. Istri saya dibuat dari tulang besuk yang bengkok. Kalau dikerasin apa, kalau dibiarin tetap bengkok. Wanita mah sederhana, siksa banget. Sama wanita mah sabar, es tahan diri, kalem, jangan dimasukin ke api apapun omongannya. Kita pasti. Kenapa? Karena wanita itu suka tidak jelas. Bu, ibu, kalau ibu dikejar anjing, mau bagaimana? Lari ya. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Jadi mereka tuh ngomong dulu, baru mikir. Ibu kalau dikejar anjing lari. Kalau ibu dan anjing lari, sudah mikir bingung tak? Sudah bingung tertawa sendiri tapi tidak utama Bu, ibu yang baik, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Dengerin mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakannya si jujur makanya jangan sakit hati hati mah bagian salah wae gak pulang dicariin pas pulang diomelin salam wae hadirin jelas? Ayo kita masak dengan apa? Jangan repot-repot bu. Udah nggak apa-apa aja yang ada. Salah kira. Istri mau berbakti dipersulit. So, aku sekali-kali mau bikin ayam. Itu lah opor ayam spesial. Opor ayam. Ayamnya mana? So, aku ngambil memang karedo. Karedo. Warteg gue mah, warteg mah murah, macem-macem, gampang milihnya, mah ke capek. Oh, berarti masakan mate kedua. Terus jangan dimasukin ke hati, jelas Meng? Jelas Meng? Ini kayak ketawa, tapi insya Allah ketawa diri sendiri. Apalagi sekarang yang harus kita yakini bahwa tiada yang ingin cinta selain Allah. Jadi segalanya itu ciptaan ciptaan tiada cinta selain Allah. Jadi kita ciptaan siapa? Orang lain ciptaan siapa?
Orang Yahudi ciptaan siapa? Orang Afrika ciptaan siapa? Mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Tahu tidak? Mata ke kucing, hati ke Allah, yakin akhlak jadi baik. Mata ke anak, hati ke Allah. Walau terjadinya kata-kata dan sikap yang tidak baik kepada ciptaan Allah karena tidak ingin mencintai. Tadi di dalam baris kedatangan Aden, Aden ini seorang yang tunarungu, tidak ada kakinya, tidak milih, takdir yang tidak memilihkan takdir penciptaan. Saya tidak milih begini, saya tidak milih orang tua saya. Sebagaimana bapak ibu kan tidak milih, kita dengan monyet itu sama, sama-sama tidak milih. Namun bapak ditampilkan anak monyet, dibalik dong bibitnya. Karena orang monyet berkat dia. Kita dengan kuman sama, sama-sama tidak milih. Makanya jangan suka sembarangan menilai makhluk Allah. Wah siapa mah Cina? Cina memilih jadi Cina sebagaimana kita tidak milih jadi sunnah. Cina ada Cina soleh bertakwa dicintai Allah. Cina yang tidak soleh berarti tidak disukai Allah. Sama seperti kita, benar? Hati-hati ya milih, jangan sembarang ngomong katakan tauhid. Karena orang bule di sweeping. You are bule. Yes. You harus be sweeping. Si bule nanya, why? Why man? Be sweeping me. Bule lagi kursus bahasa Inggris. Because you are bule. Kata orang bule, what's wrong man? I am bule. Ini bukan keinginan ayah. Saya tidak milih bule. Saya bule bukan kehendak saya. But you are American. Kamu orang Amerika. Ini juga bukan pilihan saya lahir di Amerika. Saya tidak milih lahir di ibu bapa yang bule. Saya tidak milih lahir. Itu bukan kehendak saya. But you are non-Muslim. Ya, saya bukan Islam karena saya tidak tahu Islam. Ibu bapak saya bukan Islam. Sekeliling saya bukan orang Islam. Yang saya tahu Islam itu dari media, bala, teroris, suka ngebom, miskin. Bagaimana saya tertarik? Saudara datang bukannya ngajarin saya, malah nyelipin saya. Saya laporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bule soleh, bule makrifat. Coba kalau kita yang lahir di sana, nggak ngerti apa-apa. Makanya lihat orang non Islam teh tahu nama, karena non Islam teh banyak yang tidak tahu sama sekali. Ada yang tahu tapi salah, ada yang tahu tapi contoh di sekitarnya. Kita tidak tahu siapa Islam mumpul, tapi korupsi mumpul. Ada yang sebel ke Islam yang pilihin. Yang harus diperlakukan dengan adil itu yang sebel ke Islam dan merusak Islam. Ini harus disikapi dengan proporsional, tidak boleh zalim. Jelas? Ini pakai apa? Bagusnya jangan sombong. Bikinan saya kasih Tuhan nanti di mesinnya kan. Bukan Pak Abdi, ini kali viral kah? Lihat viral Abdi Musab 50 kali. Gara-gara kita viral jadi mencret. Di mencretnya ini pura-pura Musab yang tadi kena gibri. Dikasih kuman ke Allah beres kah? Gak ada jagoan-jagoan teh. Lihat orang lain, jangan iri. Dan orang lain juga suka Allah. Kalau kita punya kekurangan, jangan minder. Dan ini juga milik Allah. Lihat orang yang kurang, jangan menghina. Karena mereka juga suka Allah. Dan siap satu saat kalau diambil tubuh ini, karena tubuh ini jadi ada yang tangannya kurang duluan, ada yang kakinya. Ini ada remaja
di BSD jatuh ke kolong keronton, kelindes tanahnya, hancur, diamputasi. Ke sekolah saya sudah gak punya tangan. Kata teman-temannya, wah kasihan kamu, tangan kanannya buntung. Kata dia, alhamdulillah, lihat apa yang disisakan oleh Allah. Orang lihat yang gak ada, dia bersyukur yang ada. Coba kalau yang disisakan cuma tangan kanan, bagaimana tak ada kelas itu ya? Itu masih jadi kakek. Salah-salah emang masalah wae, kia salah, kia salah. Kesalaman gini, kia salah, kia lah. Karena saya makanya begini aja lah. Lanjutkan. Pak, lihat di sini. Kalau jika jadi kolom kia, berarti bapak hati-hati. Jangan suka menggunakan itu. Jelas? Dua, tiada pemilik selain Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi manusia enggak punya apa-apa. Lahir enggak punya apa-apa. Mati juga enggak punya apa-apa. Benar? Sudah dia orang kaya mati, oh, makanya jangan lihat orang kaya. Belajar dari tukang parkir, banyak mobil tidak bersama, ganti-ganti mobil tidak takutnya, diambil sampai habis tidak sakit hati. Kenapa? Karena semua cuma titipan. Ada tidak orang kaya yang asli di dunia ini? Ada tidak? Tidak ada. Yang ada itu cuma orang yang diuji dengan titik-titik kekayaan. Rezekinya masalah cuma tiga, yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi busam, dan yang dilakukan di jalan Allah, itulah rezekinya. Ini dengan ketua MUI, kedua yang disuguhi makan barusan ya, ada sate marangi, ada kambing Kairo, ada segala makan saya rezekinya. Waktu nanti kamu dia menyebut ke Jakarta dulu. Sate ke Jumangwa. Kaya banget hati. Panitia Keno larangnya. Judul nama menjamu kiai ya. Tuhan nama rezekinya ini. Jelas. Jangan kagum sama orang kaya. Sama kalau kita kagum sama orang kaya, kita jadi suka begini sama mereka. Kalau kita yakin semuanya kekayaan milik Allah, begininya ke Allah semuanya. Makanya orang yang suka gini-gini ke makhluk Allah, gak ada wibawa. Walaupun keren, kotolak, baru kusir, wih, atas, hilang wibawanya. Nah, kalau kita berharap ke makhluk, jatuh ke makhluk. Makanya berdiri, jangan lihat pada orang kaya, lihat itu semuanya milik yang mahakuasa. Adanya jangan sombong, sedikitnya jangan minder, diambil oleh Allah, jangan sakit hati, lihat orang lain dan berhenti. Jangankan sekotak, seribu sebapak aja berterima beda-beda. Benar? Ada rumah perunas. Ma, kata suaminya, kamu malu enggak? Kenapa gitu pak? Rumah kita teh paling buntut, orsinil, dibangun sederhana di perumahan ini mah paling buntutnya. Alhamdulillah, apa? Wabi aini ana yubikum rahmatika. Nikmatnya mana lagi dari Tuhan yang besar. Orang lain malah punya rumah, orang lain mengontrak kita mah punya, orang lain di penjara kita mah punya, orang lain tinggal di tenda kita mah ada. Titipan Allah pak,
istana milik Allah, rumah kita juga milik Allah. Tapi ke era mau tatangga, kenapa malu? Tatangga dia milik Allah, bukan milik dia. Enak tahu apa punya rumah sederhana teh? Namun enak nama satu susah sombongnya. Enak di sombongnya nih waktu pindah. Dua, tidak ada yang iri sama rumah kita. Enak lebih iri. Tiga, tidak dilewati maling, aman. Berapa kali masuk ke rumah kita maling lalu prihatin? Opa, gampang urusnya, ngepel ya sedot, beres. Lima, ringan hisapnya, kiri opa, jelas kilo, jodoh dua, beres. Lihat yang belanja di supermarket, makin banyak barang, makin lama di hisapnya, benar? Jelas? Jangan banyak gaya. Nih, kotor. Sama apa beten? 5.000. Ganti isinya pakai jus. Berapa? 15.000. Ganti isinya pakai madu. Berapa? 100.000. Yang kalau pakai isi bukan kesin. Kesinnya bunhar. Satakan kembang pejabat tinggi isinya jelek, cukup dikasih pikiran istri. Jangan berpukau kepada kesi, isi yang penting. Jabatan presiden, gubernur, menteri, jenderal, kesi cangkang, bungkus, dibagikan sesuka Allah. Allah yang menentukan kan hadirin. Al-Imran ayat 26. Tukfil mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki, Allah ambil dari siapa yang Allah kehendaki. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Dipisahkan antara kekuasaan dengan kemuliaan. Kalau benar baru mulia, kalau tidak benar jadi hina. Makanya pilpres teman, ya, saya menentukan presiden Allah SWT. Kalau gitu buat apa kampanye? Kampanye refas tadi kulfayon, berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba niatnya baik, berlomba-lomba memberikan contoh yang baik, berlomba-lomba berkata baik, berlomba-lomba melakukan yang terbaik, yang menang teh yang paling bagus niat dan salahnya. Ek jadi, ek tidak jadi presiden, sudah jadi pemenang. Tenang ya, berbeda itu biasa, bertengkar yang jadi dosa. Jelas? Saya juga punya pilihan, tapi saya tetap bersahabat dengan yang pilihan yang berbeda. Presiden 5 tahun sekali, dan kalau kita sakit yang nengok bukan presiden kecuali akhirnya tahun kemarin biasa. Benar-benar kita mana ada tinggal ya. Jelas ini, saya harap di Purwakarta ini tenang. Jadi presiden 2019 siapa kira-kira? Bukan itu maksudnya. Allah yang menentukan. Sudah pada ngapin semuanya ya kan, ada yang ngapin ke sini, ngapin ke situ. Saya main yang paling pertama dan utama adalah jaga akidah dan ukhuwah umat, itu nomor satu. Kalau perkara presiden itu nomor satu, sama-sama.
Gagasan gak tahu sekarang sim akur hari ini. Gak apa-apa pilihan berbeda. Yang penting sim akur, akur. Yang penting mah akur. Ternyata akur teh singkatan dari kandidat. Saya tidak tahu. Ayo nama sudah sama. Makanya jadi saya begini lah. Jelas rumah rumah aman. Adalah ini saya tidak mungkin membahas hal ini dalam satu setengah jam ini semuanya beres sebagian aja dulu ya. Kapan saya kesini lagi? Ini nostalgia di sini dulu saya dengan Kang Toto. Maka di sini sekarang kita buka oleh Ayer ya, siapa maksud panggungnya di sini Zah? Pak Majer. Ini teh santri. Alhamdulillah. Lihat jamaah sampai di jalan-jalan begini, Masya Allah. Jadi pesan saya sederhana, mulailah menghilangkan yang melekat di hati, ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ya, satu, tiada dan menciptakan selain Allah. Dua, tiada yang memiliki selain Allah. Yang ketiga, tiada yang menunjukkan segalanya selain Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Makanya jangan berharap pemangku. Kayak pilpres, ingat pilpres, ingat Allah. Ingat pilpres, ingat Allah. Kalau ingat manusia bisa jadi dosa. Nanti menuhankan capres, benar? Jangan stres. Pertama mabung tergigit itu bulan April ya. Nanti Maret sudah meninggal. Sogorongan kata tempat baik. Yang kedua capresnya juga belum tentu hidup. Kalau capresnya meninggal atau cawapres meninggal, nggak kepilih, benar? Maka saran saya, ingat sesuatu langsung ingat penguasa ini siapa? Penentu segalanya. Jadi kalau misalkan bisnis, ingat yang membagikan rezeki itu Allah. Pembeli mah bukan pembeli itu pembagi rezeki, tapi jangan itu. Mata ke pembeli, hati ke Allah. Jadi tidak jadi beli, tidak masalah. Yang penting jadi aman. Seberapa hari teh bu? 20 ribu. Mahal tuh ini, 1 ribunya. Biasa beli modal itu 5% deh. Oh, kalau 500, bukan beli tapi bawa pahala sama. Belum boleh. Kenapa itu mahal 1.500? Tapi kita kalau atau pengen jadukin teh, bukan satu satu. Ya, nggak apa-apa saya beli 500 kesalir atau rugi. Gak ada rugi, pemilihan kebaik-baik pahala saya. Silahkan. Allah lihat tidak? Ya. Allah mendengar tidak? Ya. Suka tidak? Ya. Nah, kita tahu ini. Kita sudah laku nih. Sudah habis 50 kilo jeruk. Sebelah belum laku. Baru laku 5 kilo. Jeruknya sama. Aku jeruknya sama. Aku gimana akan gak untung? Siapa gak untung? Justru berbagi kesempatan datang dengan tetangga akan rezeki. Tahu ini. Di kantor musim mutasi kan ada yang musim mutasi deh tutup pegan. Misalkannya musim mutilasi. Gunaan apa tutup pegan? Aduh wah, mak di kantor musim mutasi cowok aku. Nah, akhir mah kalau yang nanggur, bapak mah yang penting mah jangan mikirin jabatan, jadi karyawan soleh. Dan takdir mah gak pernah ketukar dari besok. Bapak soleh takdirnya dia, bapak ngecer takdirnya itu tidak ada yang rupa-rupa. Lampang. Persaingan jodoh. Misalkan ada satu ikhwan ditentukan oleh 5 akhwat. Bye.
baik kita bawa ada 5 akhwat mengumpulkan 1 ikhwan. So kalau ada 1 akhwat diperlukan oleh 5 ikhwan, tenang. Dan yang tentukan jodoh mah Allah. Gak usah pinjam jaket, gak usah segala di model-model. Kalau mah habis ada nama kaset, jodoh mah bukan masalah wajah. Kalau yang dapat jodoh nama kaset, kurang kemahan. Saya itu tidak kepala tiga umurnya, gak ada kaitan umur dengan jodoh. Kemarin di Jakarta tanggal 31 Desember ada pernikahan masal 537 pasang. Saya bagian saksi nikah. Suaminya umur 76 tahun dan pujaan hatinya 66 tahun. Kalau lihat segitu nanti aku sekarang saya bentar. Nanti namanya juga jodoh. Jelas. Ah, bisnis persaingan ketat di sebelah, dagangan sama di sini, dagangan sama, biarin daya nanti rezeki Allah. Selalu mikir sesuatu Allah, mikir sesuatu Allah. Yang namanya dosa kalau telat nyambung ke Allah pasti ngaco, gelisah. Allah didik juga takmatin berlukur sangkan hatimu hanya akan terbang dengan hidup padguru ini adkurkum maka ingat kabaraku aku ingat kabaraku kita ahapet ini. Ibu cemburu yang tadi bu, bu bolehkah istri membuka-buka HP suami? Dari mana? Baca surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhan ladzina amanu tsanibu katsiran minadz dzanbi inna ba'dadz dzanbi itsmun wa la tajassasu. Jangan buruk sangka dan jangan suka ngorek-ngorek. Coba yang suka buka-buka HP suami, sesudah dibuka hati jadi tenang atau jadi sengsara? Sengsara. Berasal dari bagian atau nama? Nah, itu dibuka pasti. Jangan bos, ibu cemburu, ambil air wudhu, sholat berapa? Ya Allah, dari sholat berapa? Ampuni, saya belum jadi istri yang baik, belum jadi istri yang solehah, sehingga diuji dengan keadaan rumah tangga seperti ini. Saya mengaku semua kepahitan di rumah tangga ini karena dosa saya. Sholat lagi 2 rakaat aja. Ya Allah, titip suami saya, Engkau takdirkan beliau jadi suami saya dengan izinmu. Engkau tahu suami saya ilmunya terbatas, tolong jangan ya Allah, jangan sampai tergelincir berbuat maksiat. Allah dengar tidak istri yang Allah lihat tidak ibu lagi sujud? Allah tahu hati ibu yang lagi sedih? Tahu tidak? Disia-siakan tidak oleh Allah? Wasta'inu itu suami yang tadinya habis poti didoakan kegedus dari kesini. Ada di sini juga sekarang. Ayo masuk. Berapa banyak yang hadir ke sini gak sengaja? Gak sengaja. Kadang-kadang itu kali ini tapi ini salah. Mudah bagi Allah membuka hati. Makanya mulai sekarang kalau ingin akhlak baik, alladzina idza asabatkum musibah qalu kejadian apapun ke Allah, keinginan apapun nyantel ke Allah, takut siapapun baik ke Allah. Allah itu sebab innallaha ala kulli syai'in, termasuk kita pilpres doa surah Al-Imran ayat 2. Jangan ada yang lepas doa itu ya. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya
biarkan khair inna ma'ala kulli syai'in qadir. Baca Ali Imran ayat 26 itu lebih hebat daripada sekedar menyebarkan berita. Karena kita minta kepada pemilik setiap hari inna ma'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kesimpulan, orang yang korban saling orang yang paling banyak zikir, punya keinginan minta ke Allah, sedih bergantung ke Allah, merasa terancam berlindung ke Allah, gembira bersyukur ke Allah, ditimpa musibah minta pertolongan Allah, Allah, Allah. Allah tahu siapa yang selalu bersandar kepadanya, dibimbing oleh Allah akhirnya berdoa. Jelas akhirnya? Makanya harus banyak ilmu tauhid. Kenapa ada hari yang ceramah ini? Gimana rezeki sekarang barang-barang naik? Memang satu sisi sekarang barang-barang naik dan sebagainya naik. Nah sisi lain kita harus yakin ada Allah yang menjamin rezeki kita. Gajah aja gak sekolah segitu gedenya, masa kita jadi segitu gajah. Mudah-mudahan perwakilan hari ini perwakilan yang bertauhid. Jangan mengabdi ke siapapun selain mengabdi ke Allah. Kalau ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa ini, jangan menuhankan bangsa ini, tapi bukan Allah. Dan berbuat yang terbaik bagi negeri yang dilaksanakan tersebut ini. Ya, jangan habis-habisan demi politik. Politik bukan Tuhan kita, Tuhan kita adalah Allah. Jangan mati-matian dalam bisnis, bisnis bukan Tuhan kita. Dan jangan sakit hati kalau dihina orang, karena mulut orang bukan Tuhan kita. Mau saya beri-beri satu kali, amalkan lima amalan ini ya. Satu, sholat TBM tepat waktu berjamaah di masjid. Ulangi. Kenapa sholat tepat waktu? Makan telat jadi masalah, tidur telat jadi masalah, ke sekolah telat jadi masalah, bayar hutang telat jadi masalah. Apalagi sholat telat itu sumber masalah. Karena orang yang sholatnya telat itu berarti Allah itu tidak penting bagi kita. Kita akan bersegera kepada sesuatu yang kita anggap penting. Ada seseorang ke kantor telat terus, kata atasan, kenapa kamu telat terus? Macet atasan, macet. Akhirnya atasan bilang begini, kamu terpilih ya, hadiah undang. Oh iya? Iya, jadi gubernur. Iya. Kapan diambilnya? Boleh hari Senin ke kantor gubernur. Syaratnya satu, tidak boleh telat. Tidak akan telat, Pak. Gimana caranya? Saya akan berangkat dari pagi. Tapi selama ini dia telat itu bukan karena macet, karena gak pagi aja. Tapi kenapa berjamaah 27 kali lipat? Kenapa di masjid rumah Allah? Datang ke rumah orang baik dijamu, datang ke rumah yang maha baik dijamu. Dan hebatnya kita seperti bawa pipa, kata Pak Bahrul Alam, orang yang rajin ke masjid bawa pipa ke rumahnya, ngalir rahmat Allah untuk rumah masing-masing. Berkah dari orang yang suka memakmurkan masjid. Ingin dia lelaki Islam, lihat salat Jumatan. Ingin dia lelaki beriman, lihat salat subuh berjamaah. Ingin dia lelaki solehah, lihat salatnya pasti di rumah terus. Pokoknya lalu tarah tamah jirin pakai mukena. Satu hari satu juz baca Quran. Baca Quran harus. Ngaku Islam tidak baca Quran, Quran bagus. WA dibaca siang malam. Tulisan dari orang, kenapa kalau malam gak dibaca? Ajarin satu huruf 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim sama dengan melakukan 190 kebaikan. Bagaimana kalau satu juz sehari? Ajaib, pokoknya nama ajaib untuk kita. Ayo, one day one juice, budayakan di sini. Satu halaman teh paling lama 3 menit. Kalau sudah lancar mah cepat
satu juz 10 lembar bagi 5 kali sholat, berarti 2 kali 5 sebelum sholat 1 lembar, sesudah sholat 1 lembar, pada isya 1 juz. Gampang kalau mau. Yang belum bisa baca Quran, khusus ini pemuda hijrah dan sebagainya, belajar ngaji, nikmat baca Quran, kebaikan yang menimpa dia. Bismillah ya, satu hari satu juz, siap nih. Lihat saja, masalah rezeki itu mah sendiri. 3, perbanyak sholawat. Sholawat yang mana? Yang gampang aja sholawat yang dicontohkan Nabi. Tapi sambil sholawat, sambil mengenang Rasulullah, ingat perjuangannya, ingat pengorbanannya, ingat akhlaknya. Kalau sholawat kita sampai nangis, ingat saya bisa begini karena perjuangan Rasulullah. Bayangkan kalau tidak, kita tidak kenal Islam. Maka sholawat yang terbaik itu sholawat yang membuat kita ingat kepada Rasul, rindu kepada Rasul, dan ingin hidup seperti yang dicontohkan Rasul. Bukan hanya sibuk menghitung sholawat dengan mulut, tapi hati juga dengan Rasul. 4, perbanyak istighfar. Tadi sudah ngaku ini banyak dosa. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali istighfar. Ini yang banyak dosa berapa kali? 3 kali dia sampai melotot. Astagfirullahaladzim. Bukan begitu. Oh, daripada ngobrol ini baca Quran. Dan tes setengah juz, kok. Ngobrol, nonton sinetron 2 juz. Ayo, Quran. Rumah yang penuh dengan Quran mah tenang. Waktunya efektif. Mengerjakan sesuatu biasanya 5 jam. Kalau sholatnya bagus, Qurannya bagus, diringkas ke Allah. Jadi 3 jam beres. Dibuat urusannya lebih gampang. Yang tadinya ngadidik anak susah, sholat bagus, baca Quran bagus, sholat bagus, dibalikkan hatinya oleh Allah. Suami lincah aja, sholat bagus, baca Quran bagus, sholat bagus, istighfar bagus, dibalikkan hatinya. Enggak sulit bagi Allah mengabulkan doa orang yang banyak tobat. Man lazima istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli baitin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak membiasakan istighfar, dilapangkan dari kesempitannya, diberikan jalan keluar dari kesulitannya, dan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Dan yang terakhir, Alhamdulillah, saya kata-kata kerja dan kebanyakan bicara. Banyak sholat. Banyak sholat. Bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan perhatian. Pokoknya di mana kita ada, jadikan amal saleh. Wallahu fi amri abdi, maka yang abdu fi amri abdi. Allah selalu menolong orang yang senang. Mudah-mudahan 5 amalan ini kalau ikhlas beriringan dengan ilmu tauhid, kalau diatur mengamalkan yang Allah memberikan kemampuan kepada kita. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya ghafurur rahim, wahai Allah, Engkau lah yang menakdirkan kami berkumpul. Engkau Maha menatap, Engkau Maha menyaksikan, Engkau Maha tahu setiap dosa dan amal yang kami lakukan. Berkahi majlis ini, ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah, sehingga apapun masa lalu kami, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani,
Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja. Ampuni dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang terang-terangan dan ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dan muliakan ibu bapak kami. Ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Sayangi ibu bapak kami, ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya. Jadikan ahlul jannah. Ya Allah, ampuni dan sayangi para ulama, guru-guru kami. Dan menjadi jalan kami bisa berada di jalan-Mu. Ya Allah, persatukan para ulama. Ya Allah, mengkhidmat mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Berikan kesembuhan bagi jamaah yang sedang sakit tersakit. Berikan kecukupan bagi jamaah yang sedang kekurangan, ya Allah. Berikan kelapangan bagi yang dilanda kesempitan. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji hajah makhluk-makhluk. Ya Rabb, karuniakan kepada kami pemimpin yang beridhoi. Allahumma Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya, wa tamzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tu'tillu man tasya. Biyadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Karuniakan pemimpin yang mencintaimu, ya Allah, yang mencintai Rasulmu, mencintai para ulama, yang mencintai umatmu, ya Allah, mencintai agama, yang mencintai negeri ini di jalanmu. Kami berlindung kepadamu daripada pemimpin yang melupakanmu, daripada pemimpin yang mengkhianatimu. Ya Allah, bangsa ini tanya umat Islam. Wujudkan pemimpin yang bisa membuat izah umat Islam terjaga. Allahumma izah Islam wal muslimin. Allahumma izah mujahidin fikul nirakan. Rabbana adina fi dunia hasanah. Wa bil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Menteri Ulama, para PMP, para Bukopo, para Bukopo. Saya mohon maaf bagi anda kebetulan dan kebetulan. Kita akan menjelaskan kebetulan.